gue Sultan. Kali ini Sultan bersama mobil Mercy pingin ganti velg lagi, guys. Ini udah HSR Ford AZLT diri plus. Gue pingin unboxing velg Ford terbaru yang dikhususkan untuk mobil Mercy ini nih. Kita langsung buka aja velgnya. Waduh, kinis-kinis habis, guys. Modelnya gimana ya? Ya, satu, dua, masih ada lagi. Ternyata, untung nggak dilakbanin juga. Nah, ini dia nih. Up. Wah, cepat aja. Nih, kasih lihat, guys. Tuh. Wah. HSR Ford. Tuh. Velgnya ganteng banget. Full polis lagi warnanya. Sampai ke dalam sini, polis semua, guys. Wah, berbeda banget dengan velg yang lama dari yang AZLT ke GT Cup ini nih, guys. Ini velgnya speknya dari 19, lebarnya 8,5-9,5. Dengan PCD ya, atau dengan mobil Mercy 5112. Sepertinya lebarnya sama nih, jadi tidak ada perubahan di bagian lebar dari velgnya, tapi modelnya ini dikhususkan untuk Mercy ini. Gue nggak sabar ingin masang ini velg. Nah, ini kita ada di RMB, ini salah satu pusat officer kita di Bursa Velg Second TKB, guys. Alamatnya ada jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Kita gue langsung pasang aja. Bang, velgnya langsung pasang ya. Diceng ya. Oke, thank you. Stay tune terus, jangan skip-skip. Guys, gua udah nyobain ini mobil make velg HSR Ford yang terbaru khusus untuk mobil ini. Pol-polan, gak ada yang gesrot, aman terkendali, guys. Ini udah nol nih. Air suspensinya udah sampai nol, jadi bisa kandas abis. Kalian di velg yang lama, yang ini. Nih, yang ini nih. Ini karena kita ngejar fitmentnya bukan slam, jadi ini harus rata dengan bibir velg. Hal yang ini dengan tampilan terbaru ini, dia slam banget, jadi velgnya seperempat, bahasa itu sedikit seperempat dari velgnya itu celup, guys. Wah, ini cocok banget velgnya yang warna polis dengan mobil cabrio, cocok banget dipakai di kota untuk jalan-jalan ke pantai. Komen di bawah, mobil ini pingin gua ajak jalan-jalan kemana nih ya. Karena gue pingin jalan-jalan naik mobil ini. Ya guys, karena mobil ini kan sudah mengganti velg. Ini juga udah di-style kayak kakinya dengan fitment yang velg kemarin tuh AZLT. Nanti ini mungkin bakal disesuaikan lagi kondisi dari air suspensionnya. Karena ini mobil kan udah tow armnya sudah di custom, chamber kita sudah di custom. Jadi butuh penyesuaian lagi tentunya. Dan untuk teman-teman yang pingin custom velg, itu bisa DM langsung ke HSR Ford. Itu mau desainnya sendiri, mau ET-nya sekian, lebarnya sekian, itu bisa, guys. Dan yang terutama, bisa nulis nama kalian itu di velgnya, diukir gitu. Misalkan Sultan, SLTN, wah, itu bisa di velg HSR Ford, guys. Itu tersedia di seluruh official store kita yang ada seluruh Indonesia. Di Aceh ada, sampai di Makassar juga ada, guys. Wah, pokoknya HSR tuh pol-polan banget.
Dan untuk velg ini sendiri, ini gue ingetin, ini velgnya ring 19, lebarnya ini 8,5-9,5. Dia ini tupis, jadi velg bagian pinggirnya ini bisa diganti. Nah, face-nya kalau teman-teman misalkan ini peyang nih, wah ini bagian lips-nya bisa diganti. Face-nya kalau bosan bisa diganti juga, karena dia baut-bautnya ini benar-benar baut yang bisa diganti face. Atau apa? Apa? Lanjut dulu. Oh iya, kalau pingin di-repaint bisa ininya aja, guys. Kalau ini kan dia satu warna nih, warna poli semua. Nah, nanti kalau ownernya bosan atau gue juga bosan bilang ke owner, karena ini kan mobil project kan ya. Mungkin kita bakal request nanti ke depannya, tapi gue lagi seneng nih dengan warna velg seperti ini, guys. Bedanya two-piece sama three-piece? Two-piece dan three-piece. Two-piece itu adalah dua bagian dari segi lips dan face. Kalau three-piece itu bagian dalamnya bisa diganti, bagian face-nya bisa diganti, bagian lips-nya juga bisa diganti. Jadi ada tiga step. Monoblock. Monoblock itu dia satu aja. Jadi tidak ada face-nya, jadi hanya satu. Tidak ada bisa diganti, guys. Ini seperti apa? Itu. Ini two-piece. Two-piece. Karena yang bisa diganti hanya lift dan face saja. Kalau misalkan teman-teman pingin naikin ringnya, pingin pakai face yang ini, juga bisa custom di kita, guys. Ini kan 19, mau naik ring 20 juga bisa tentunya. Dan mobil ini yang menurut gua yang paling keren adalah dari segi bentuknya, apalagi udah pasangin airsas, wah pol-polan banget. Wah ini velgnya kita mau bawa pulang. Kebetulan gue sama Ruby di sini, jadi velgnya kita bawa pulang. Kayaknya ini velgnya buat ganti-gantian sama ini biar nggak bosen. Hah, ownernya begitu tuh. Ini mobil ada berapa velg sih? Mau ini mobil ada 3 velg. Kalau teman-teman follow IG-nya HSR Wheel, ini mobil itu ada yang velgnya happy berwarna merah, ring 19. Bang, velgnya bos ini bang, gue kasih tunjuk. Ya namanya juga project car mobil HSR, jadi velgnya harus banyak. Nih Masku, terima kasih banyak. Nah ini salah satu velg dari mobil Cabrio ini, guys. Tuh. Ini ring 19 juga sama. ET-nya ini di 40. Lebarnya ini dia beda. Lebar berapa nih mas? 8 ya? Ini lebar 8. Nah yang ini berbeda lagi. Yang ini lebarnya ini 9,5-9,5. Beda-beda. 9,5, sorry. Berbeda juga, guys. 9,5-10,5 nih lebarnya. Jadi bannya lebih narik. Kalau ban ini dipakein ke velg yang ini, itu hasilnya tetap petak, tetap sama. Boleh kita taruh situ. Lu kayaknya enak banget ya? Iniin gua, ngerjain gua lu ya. Aduh. Up. Nih, bayangin. Kalau velg ini tuh, celupnya semana? Hilang berarti segini. Yang ini nggak bisa seslam ini karena lebarnya juga beda. Lebarnya 10,5 dan dia profil velgnya dia berlips, guys. Jadi bannya menarik-narik. Wah. Jadi mobil ini ada dua tema. Menurut lu yang mana? Yang mana? Kalau yang sekarang gua sih lebih suka ke sini nih. Kenapa? Karena lagi 2022 akhir itu lagi musim yang slam-slam. Dia beget statik, beget slam. Wah. Kita pasangin airsas dari airfill 4 titik. Jadi bisa diatur ke sisi semua bagian balonnya atau shock breakernya. Jadi enak. Misalkan contohnya kemarin gue itu kendala pada saat agak nanjak, jadi bannya ngegantung tuh. Biar dia bisa ngegigit, airsusnya gue tinggiin. Wah, jadi bannya ngegrip kayak gitu, guys. Atau ada jalan yang nggak rata, pingin dikandasin. Yang sebelah sini udah mentok, sebelah sana belum. Bisa diatur juga. Wah, ini kita ngobrol velg sambil kita sharing modifikasi. Ya, gue di sini pingin ngasih ke teman-teman karena mobil ini kan proyekan. Ide-idenya silakan komen di bawah juga ya, guys. Misalkan, bang, mobilnya ganti warna atau ganti apa? Wah, itu dia. Silakan. Gue mau kasih tahu, plat mobil ini kan dari Bali. Ini pingin diganti nih sama si bos. Wah. Ayo tebak velg lagi. Plat nomor mobil ini nanti jadinya apa? Gua kasih clue-nya aja tetap B kok. Kita rubah ke B, enggak pakai DK lagi, tetap ke B, gantinya apa? Kalau Ruby udah sendiri. Ruby kan belum ada yang tahu.
platnya apa? Nah, mobil ini gue kasih caleg teman-teman. Gue kasih, nanti gue kirim yang benar jawabannya tercepat dari video ini tayang. 5 orang tercepat gue kasih baju satu-satu. Ha, 5 orang tercepat ya. Bajunya satu-satu, baju HSR, oke? Okay? Bentar. Apaan? Ini kan mode ablas. Ha. Kalau mode jalannya kayak gimana? Oh iya, saya lupa. Mode jalannya. Kalau untuk mode jalan dari mobil ini, biar enak tuh begini ya. Kalau anak mobil itu kan sekarang, aduh. Kalau anak mobil itu sekarang nyetelnya begini. Ini mode amblas. Kalau mode jalan, tuh. Nah, kalau untuk suspension Airfield sendiri, ini disetting ada 3 mode dari segi mode jalan, mode parkir, dengan mode amblas, guys. Ada juga mode tinggi, mobil paling tinggi ada. Nah, yang paling tingginya, ini yang kayak gini nih. Nah, ini mode yang paling tinggi. Kalau ngelewatin polisi tidur, jalannya agak menanjak, pokoknya agak-agak sulit. Nah, kita pakai mode 3. Yang mode satunya, Bang. Mode satunya, itu kita pakai ke, sebentar, dia masih ngisi. Nah, ini mode yang satu. Set. Tuh. Mode satu ini masih bisa dibawa jalan. Tapi gue sih jarang. Karena gue takut batu kerikil yang ngantem-ngantem di bawahnya, takut. Gue jalan tuh selalu mode dua. Pakai yang ini aja nih. Tuh, mode duanya, guys. Oke, guys. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.